Oke, selamat pagi teman-teman. Nikon, jumpa lagi bersama saya Jamal di sini. Dan pada hari ini, kita sudah siap nih untuk melakukan live foto review buat teman-teman yang sudah submit fotonya ya di IG kita. Nah, pada pagi kali ini, teman-teman bisa lihat kita live langsung di YouTube channelnya Nikon, yaitu Nikon Indonesia Official. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita udah bareng narasumber kita nih, yaitu Mbak Ade Berry. Selamat pagi Mbak Ade. Selamat pagi Mas Jamal. <laughs> oke, sehat Mbak Ade. Alhamdulillah. Oke. Ya. <laughs> Insya Allah ya. <laughs> jadi sekali lagi ya buat teman-teman semua, kita live di YouTube. Jadi buat teman-teman jangan lupa masuk ke channel YouTube-nya kita, yaitu Nikon Indonesia Official. Nah, teman-teman bisa subscribe di situ untuk Uh, banyak banget nanti info-info dan acara-acara yang akan kita lakukan di YouTube channelnya kita. gitu Nah, pada hari ini, Mbak Ade, kita sudah ada jadwal ya untuk kita live foto review. Okay. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran, Mbak Ade Berry, ini siapa sih? Gitu. Nah, okay. nah, mungkin sedikit saya kasih bocoran ya Kembalan di awal. Ah, ya. uh -uh, yaitu Mbak Ade Berry ini adalah salah satu jurnalis hmm. fotografi. Gitu, jadi memang uh, banyak banget. Uh, fotografi yang tentang kegiatan-kegiatan jurnalisme yang sudah diambil oleh Mbak Ade. Nah, mungkin Mbak Ade bisa memperkenalkan diri Mbak Ade. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh teman-teman di seluruh Indonesia yeah. dan bahkan dunia yang bisa melihat. Betul, <laughs> uh, saya Ade Berry, jurnalis foto di kantor berita Perancis AFP, hmm. (Agence France Press, Biro okay. Jakarta. Oke, okay. yeah. iya. Uh, pekerjaan sehari-hari memotret mm -mm. <laughs> melaporkan peristiwa ya <Okay. laughs> yeah. jadi uh, ya itu <laughs> motret bagian dari bagian dari kehidupan sehari-hari okay. saya Oke. Jadi Mbak Ade ini uh, mungkin bisa kita sebut sebagai salah satu strong woman ya, karena jarang mungkinnya kita menemukan jurnalis wanita. gitu Foto jurnalis maksudnya? Ya, foto jurnalis wanita seperti itu. Nah mungkin Mbak Ade bisa kasih kita uh, info nih, kan selama satu tahun ini kita ada pandemi nih Mbak iya. Ade ya. Itu gimana Mbak Ade ya sebagai jurnalisme menghadapi pandemi ini sementara harus terjun ke lapangan gitu Mbak Ade? sebagai seorang jurnalis ya hmm. jadi ini sudah hampir uh, satu tahun lebih tiga hari <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> kalau apa pertama kali dari pertama kali diumumkan tanggal 2 Maret tahun hmm. 2020 jadi ketika se sebenarnya sebelum sebelum diumumkan uh, kasus itu diumumkan di Indonesia hmm. uh, kantor kami itu udah bersiap-siap gitu loh udah udah oh, kita udah okay. sering rapat nanti kalau misalnya benar-benar Sebenarnya kita juga udah curiga Indonesia sudah ada kasusnya hanya apa e, pengecekannya yang mungkin belum. Hmm. Jadi kita juga udah berhati-hati. Nah, pada saat diumumkan secara resmi tanggal 2 Maret itu itu juga ada satu apa e, kebimbangan kita memotret apa ya <laughs> untuk untuk menceritakan <laughs> story ini gitu kan. Karena setiap ada story sekarang itu platformnya selalu teks Uh, foto, video, multimedia, oh, iya, betul, betul. bahkan grafik ya hmm. jadi untuk menunjukkan uh, bagaimana posisi sekarang ceritanya Terus, jadi nggak hanya teks saja fotonya seperti apa hmm. nah itu kita agak mencari, wah ini fotonya apa akhirnya itu saya pada tanggal 2 Maret itu saya motret orang pakai masker, masih itu fotonya <laughs> jadi oh, gitu. <laughs> untuk menceritakan bahwa uh, Indonesia sudah secara resmi ada kasus di sini terus kita motret, saya motret orang pakai masker, hmm. cari foto yang yang fotografik gitu ya, yeah. orang pakai masker tapi yang cari yang menarik di mana kira-kira. Okay. Saya jalan-jalan <laughs> nyari, oke okay, cari yang background-background bagus terus orang lewat pakai masker rame-rame hmm, gitu, hmm. supaya menceritakan itu. Jadi it, itu tepat setahun yang lalu lalu kita belajar motret. Bagaimana hmm. memotret dalam pandemi ini? Karena ini kan uh, seluruh dunia uh, baru pertama kali ya terjadi, yeah. sampai seluruh dunia sebesar ini, hmm. dan step by step gitu loh, kita hmm. juga nggak tahu. Karena uh, memotret hal seperti ini tentu saja berbahaya bagi seorang jurnalis atau Betul. jurnalis foto yang yang kelapangan gitu, apalagi hmm. uh, kelapangan yang sudah pasti zona merah dan terinfeksi, yeah. nah udah sambil-sambil belajar terus kita juga dikirimi oleh kantor pusat hmm. uh, protokol untuk meliput di dalam kondisi seperti ini terus juga banyak banyak membaca hmm. <coughs> dari pengalaman orang lain di negara-negara di, di, di lain mereka meliputnya seperti apa karena hmm. semuanya itu baru belajar semua orang baru belajar yeah. kita nggak ada yang tahu gitu loh sampai akhirnya mulai dari step by step eh uh, terus Nggak, hampir nggak ada foto waktu itu di rumah di ru di dalam rumah sakit hmm. termasuk di seluruh dunia. Hmm. Sampai ada satu uh, artikel yang mempertanyakan seperti apa sih sebenarnya kondisi di dalam rumah sakit Covid. Hmm, hmm. Terus uh, fotonya itu mana gitu loh. Nah, hmm. jadi sebagai seorang jurnalis foto saya itu tergerak karena uh, tugas kita itu adalah merekod histori ya merekam merekam sejarah sedangkan sejarah ini bergulir berjalan terus kalau tidak ada yang merekam tidak hmm. ada yang tahu gitu loh kondisi hmm. di dalam itu seperti apa yeah, betul. Uh, dan kita masih tetap itu step by step tuh belajar hmm. terus kondisi di kantor juga uh, ini uh, dan strik banget kalau hmm. kita mau ke lapangan yang memotret uh, yang berhubungan dengan COVID itu harus minta izin. izinnya iya, itu ke kantor dan ke Hong Kong gitu loh. Hmm. Kalau belum dapat izin green light, nggak hmm. <laughs> berani jalan. Jadi hmm. antara antara udah motret kita mau motret ke tempat bahaya terus uh, apa namanya koordinasi dulu dengan kantor belum tentu kantor hmm. kasih. Akhirnya tuh saya coba gimana ya caranya supaya Uh, satu aman, hmm, yang kedua betul. dikasih gitu loh izin hmm. memotret ke tempat-tempat seperti ini hmm. Tapi tetap kembali lagi bagaimana supaya aman Karena hmm. aman itu bukan untuk aman diri sendiri Bukan untuk aman kolega di kantor Yang hmm. waktu itu sudah mulai WFH, hmm. Tapi aman untuk keluarga nomor satu Karena gitu kan kita sekali. balik ke rumah iya. <laughs> Jadi <laughs> PR-nya banyak sekali ya Bu <laughs> Yang nomor satu itu justru aman keluarga hmm. Karena anak-anak kan mereka hmm. keluarga terus hmm terus kita lebih banyak waktu di rumah mm -hmm. uh -uh. dan agak-agak khawatir karena kalau di rumah kita agak-agak kendor nggak seperti di lapangan selalu pakai masker, mm. selalu cuci tangan, nah itu yeah. udah akhirnya step-by-step step, uh, ya bismillah jalan <laughs> <motret, <motret, motret seperti ini akhirnya dapat foto di dalam rumah sakit itu di dalam rumah sakit, di rumah sakit non-covid -co maupun non-covid mm. karena semua harus diceritakan, mm. banyak sejarah seperti misalnya e, ibu melahirkan, itu kan kita bikin story bagaimana hmm. perempuan hamil dan melahirkan pada saat e, Pandemik seperti ini Enggak yeah. pandemik aja ya, perempuan itu hamil dan melahirkan itu udah khawatir yeah, betul. Rasa khawatirnya itu udah besar hmm. Apalagi ketika mereka hamil terus mereka Diperiksa oleh dokter hmm. Dokternya itu pakai APD semua itu Apa nggak takut gitu loh Tambah, yeah, gitu. <tambah gimana Dan, Kondisinya uh, berbeda sekali ber ya berbe yeah. Berbeda sekali Dan secara global di Asia itu hmm. kita nulis seperti itu hmm. Nah jadi karena ada tulisan seperti itu Dari uh, AFP Hongkong Saya mencoba mengilustrasikannya Jadi kita hmm. bisa story dari mana kita ilustrasikan Di negara yang lain Karena secara global hal itu terjadi okay. Pada saat itu hmm belum bisa tuh masuk ke rumah sakit hmm. nomor satu tuh akses yang paling susah baik yeah, covid gitu. maupun non-covid semuanya orang menjaga akses bahkan saya mau masuk ke masjid aja masjidnya minta izin surat hmm. gak terima tamu kecuali mau sholat sedangkan saya mau kan, hmm. mau motret, memang di membatasi gitu loh hmm. Karena memang di awal-awal itu sangat-sangat apa ya? Semua orang belum ya. tahu. Iya. Ma, uh, semua orang belum tahu dan kita juga uh, apa? Semua orang masih belajar. Hmm. Jadi semua orang berhati-hati. Jadi sebenarnya wajar kalau hmm. semua membatasi. Uh, cuma kita jurnalis jadi kerjanya itu jadi lebih lebih uh, lebih rumit ya. Yeah. Le lebih apa? Kita harus minta dulu koordinasi cari bikinin kan tolong surat, kantor bikin surat terus kirim ke sini jadi nggak mm. bisa langsung motret tunggu dulu koordinasi <laughs> yeah. sampai dikasih izin dari tempat tersebut baru kita boleh masuk yeah. belakangan malah mereka semua itu minta tes PCR atau tes swab tes atau mm. antigen semuanya mm. minta begitu <laughs> jadi oh, agak-agak yeah. rumit. <laughs> yeah. Mungkin ya, karena memang uh, jurnalis di lapangan ya, jadi memang sulit sekali ya untuk kondisi seperti ini. Iya, ya, lalu kan uh, di tahun mungkin di tahun ini juga kan ada beberapa kejadian luar biasa di Indonesia ya, Bu. Seperti ada uh, gempa kemarin, jatuhnya pesawat, jatuhnya ya. pesawat juga hmm. termasuk. Nah, ada kejadian-kejadian seperti itu tuh, jurnalis bagaimana nih uh, bisa ya. terjun ke lapangan, lalu dalam kondisi covid seperti kondisi ini juga covid ya, jadi ya. double heeh heeh. Uh, apa risikonya double, apa cara kerjanya juga double, mm -hmm. beratnya uh, challenge-nya juga double. Jadi kita apa ya? Biasanya kita bekerja dalam kondisi yang hostile seperti itu mm -hmm. sudah berat mm -mm. ditambah lagi dengan kondisi Covid. Gitu. Jadi sebelum berangkat tuh sudah diingatkan walau kepake apa nggak kepake, bawa gitu loh seperti mm -hmm. APD waktu ke Mamuju tuh saya bawa APD oh gitu nggak, nggak lengkap seperti saya berada di Jakarta kalau mm -hmm. di Jakarta kan saya punya lengkap sekali mm -hmm. sampai face eh, itu semuanya mm -hmm. saya punya sendiri itu saya minimal saya bawa APD dan mm -hmm. sarung tangan semua saya bawa kalau terpaksa harus masuk ke rumah sakit yang mengharuskan kita mm -hmm. pakai APD saya nggak terhambat gitu loh oh, gitu. tapi mm -hmm. Alhamdulillah saya nggak, nggak, nggak <laughs> perlu pakai itu <laughs> karena apa? Mm -hmm. Waktu saya di Mamuju itu semua pasiennya tuh udah melarikan diri pulang nggak oh, ada gitu. lagi di situ. Yang ada pasien baru pasiennya uh, gempa gitu. Ya hmm, ya yeah, like. yeah, itu complicated banget sih. Komplikated <laughs> ya. Complicated, yeah. Yeah. Uh, ibu kan uh, ketika ke lokasi bencana seperti itu kan bersama tim ya ibu ya, atau sendiri atau gimana? Bersama tim ya. Bersama tim, kemarin ya? saya dengan videographer. Hmm gitu. Nah dan di situ juga ada tim. Uh, uh, uh. Nah uh, dari tim ini. Uh, kan kita kan pasti dalam pandemi gini agak sulit nih ya uh, mm -hmm. kita bawa banyak peralatan seperti mm -hmm. itu nah tim ini uh, mengkoordinasikannya seperti apa ya Bu mungkin bisa kasih share sama teman-teman jadi teman-teman kalau misalkan ada foto jurnalis bisa tahu mm -hmm. mm. Oke okay. jadi sebenarnya kemarin di awal 2021 ini kita dapat dua kegiatan apa bencana besar ya mm -hmm. Satu, betul itu adalah uh, kecelakaan pesawat mm -hmm. Sriwijaya yang kedua mamuju dan jaraknya itu gempa mamuju hmm. dan jaraknya itu hanya beda satu hari bahkan ma apa pencarian pesawat itu masih terus berlangsung hmm. terus kejadian gempa kejadian yang gitu. juga luar biasa dan dua-duanya itu pada saat saya masih libur <laughs> kejadian sriwijaya itu saya masih libur cuti panjang oh gitu karena libur kan saya santai-santai di rumah hmm. kan santai baca nonton hmm. jadi nggak banyak buka uh, apa namanya, uh, email atau whatsapp group mm -hmm. terus saya ditelepon, dikasih tahu, dek pesawat jatuh pesawat hilang, waktu itu mm -hmm. kan belum konfirm ya, ya belom pesawat belom. hilang uh, dari radar nah, mm -hmm. kalau pesawat udah hilang dari radar, saya kan udah pengalaman banyak sekali nih meliput pesawat jatuh mm -hmm. mulai dari mm -hmm. Adam Air, oh, iya. Lion, pesawat apa uh, Rusia dulu itu mm -hmm. semuanya kalau udah dibilang hilang dari radar biasanya 90-an persen sudah sudah bisa kita pastikan pesawatnya kemungkinan jatuh, kemungkinan ya. jatuh karena jarang sekali hilang dari hmm. radar. Itu pesawat hilang dari radar, <laughs> baru baru naik. Katanya, "Wah, ini kayak kerawang nih, kasusnya." Kalau baru hmm. naik, itu akan sekitar Jakarta, hmm. dekat-dekat utara Jakarta, kayak Lion dulu kan, baru 11 menit di atas ya. Ini baru 4 menit jadi begitu saya di Are you ready to go? <laughs> <laughs> Oke, okay, saya yang saya pergi, saya berangkat. Yang nomor satu saya itu kan kita lagi santai karena hmm. lagi cuti panjang kan. Oke, okay, yang pertama saya lakukan adalah buka TV, hmm. buka berita. Itu beritanya udah banyak. Hmm. Udah akhirnya buka berita, saya langsung searching kira-kira hmm. di mana posisinya, lokasinya. Itu kan kita baru tahu akhirnya, wah baru empat menit di atas naik. Ini deket sekali, berarti hmm, <laughs> di mana iya, iya. nih kira-kira. Udah akhirnya uh, ini cari informasi terus saya juga cari informasi minta bantuan uh, manajer kantor saya mm. kira-kira kalau saya mau sewa kapal kemana gitu loh mm. jadi pengalaman dulu ya pengalaman oh, iya. waktu uh, pesawat Lion Air jatuh di Karawang saya sewa kapal uh, nelayan juga mm. dari Karawang nah kalau misalnya ini lebih dekat 4 menit jat di atas berarti kan posisinya akan lebih dekat dari Jakarta mm kira-kira di mana terus cari informasi itu kita cari informasi nggak tahu siapa aja yang ada nomornya dicoba semua alhamdulillah dia balik bu katanya mau sewa kapal iya pak e, ya ya akhirnya nanya hmm. kan dari mana posisi pertama saya nggak pernah hmm. loh naik ke sana hmm. biasanya kan disediakan kapal diundang atau acara apa ini kita yeah. harus cari sendiri di mana posisinya akhirnya dapat hmm. malam itu juga Uh, dan reliable gitu loh orangnya hmm. orangnya udah bilang ya ya bu saya sediakan kapal hmm. uh, malam ini juga terus bapak berani berang jalan kita jalan malam ini pak wah jangan jalan <laughs> malam ini katanya kalau jalan sebaiknya terang tanah aja setelah, setelah subuh uh, karena dia oh iya ya pak iya pak memang yang penting yang paling penting kesehat uh, keselamatan sih hmm. saya juga nggak mau kalau kalau bapak bilang jangan karena dia lebih tahu dong kondisinya Betul. dia bilang hmm. nanti kalau misalnya uh, Ombak besar juga belum tentu bisa jalan, hmm. dan sebaiknya pagi hari siang, pagi hmm. gitu, jangan jangan malam. Hmm. Kita nggak tahu kondisinya, iya, yes, sedikit. Gitu. Dan kebetulan kondisinya juga waktu itu ombaknya sedang tinggi juga, ya Bu. Ya, ombak sedang tinggi itu dua tiga hari sebelumnya. Alhamdulillah, hmm. pada, pada saat saya berangkat, jadi saya itu tengah malam, udah hmm. ke Tanjung Priok, motret, terus saya langsung menuju ke Tangerang, ke hmm. apa namanya, desa dimana tempat kapal itu berada. Hmm. Saya udah tidur di situ, di tidur di mobil hmm. malam hari. Rasanya nggak terlalu jauh loh dari Jakarta, tapi itu kayak remote banget kayak di mana gitu loh. Oh, gitu. Sampai kita tuh mobil kita tuh di-stop di jalan karena ada sapi tidur di jalan. <laughs> wow. Mobil udah nggak bisa jalan lagi, tapi yeah. udah deket kan, udah kira-kira hmm. 400 meter. Udah apa? nggak apa-apa, kita tinggal tunggu di sini aja tuh saya nanti kalau subuh juga mau cari masjid gitu kan. Hmm. udah tunggu di situ. Berangkat. Yang punya kapal juga kaget. Ibu cuman sendiri. Iya, sendiri nggak jadi cuman sendiri saya. <laughs> <laughs> Akhirnya berangkat subuh. Hmm. Saya berangkat jam 6 saya udah di lokasi. Hmm. Pencarian. Hmm. Dan itu menariknya eh biasanya militer itu nggak boleh ada pesawat eh, apa namanya kapal lain yang Begitu. ada ya tim yeah. SAR itu nggak ngebolehin hmm. semua kapal lain. Jadi itu semua kapal itu udah udah berada di satu lingkaran. Hmm. So, semua wilayah yang mau dicari itu udah sini kapal udah puluhan kapal tim SAR, hmm. punya tentara, punya polisi, hmm. punya uh, tim SAR, punya angkatan laut, semuanya hmm. udah di situ. Terus saya pakai kapal nelayan kan. Hmm. Cari kita deketin, deketin. Saya sampai berada di tengah-tengah. Hmm. Tapi itu step by step. Jadi kita sambil lihat situasi, eh mereka welcome, akhirnya welcome, hmm. oke boleh dekat Dan saya karena udah udah pengalaman-pengalaman sebelumnya hmm. Kalau berada di kapal, kan kita berada di air kan betul. Kita nggak bisa maju atau mundur hmm. <laughs> Jadi saya bawa lensa 300 mili wow. <laughs> Yang yeah. biasanya buat motret sepak bola ah, saya bawa betul. Tuh 300 mili Kalau bisa bawa 400, saya bawa 400 hmm. Tapi saya nggak terlalu berat kan Lensa 100-400 kita hmm. Dan akhirnya saya bawa 300 mili cukup bukaannya juga 2,8, fokusnya hmm. tajam banget, ini udah okay. cukup banget saya bawa dua body, terus kondisi yang saya harus pakai 300, saya pakai 300 dan hmm. itu ma sangat membantu hmm. begitu satu serpihan itu naik, hmm. itu sebelum serpihan naik itu kan udah ada balon-balon yang dipasang hmm. wah kalau udah balon ini udah deket banget mereka udah, udah berhasil me mendapatkan tempat-tempatnya hmm. terus saya lapor ke kantor Ya alhamdulillah karena nggak begitu jauh dari daratan Jakarta, hmm. semua operator telepon itu kerja dengan baik gitu oh, loh. Iya, iya. Nggak perlu pesa, nggak perlu apa namanya uh, uh, Satpon Biasanya hmm. kan kita membawa satelit telepon satelit, hmm. uh, satelit bigan biasanya. Hmm. Tapi ini nggak perlu, hmm. semuanya bekerja dengan baik. Jadi WA bisa, kirim oh, iya. foto bisa. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini yeah. bekerjanya dan nggak hujan gitu ya. Udah hmm. akhirnya saya motret karena berhadapan dengan militer kan kita harus hati-hati ya mm. kalau mereka udah bilang jangan di sini udah kacau, udah sulit gak ya? dapat <laughs> lagi jadi saya yeah. saya low profile enggak mm. nggak nunjukin saya low profile tapi saya pakai lensa 300 mm. motret begitu uh, Benda pertama serpihan mm. pertama naik itu saya motret mm. semua saya potret langsung saya kirim mm. Mm -mm. Okay. Jadi ya ya itu apa ya namanya rezeki ya <tuk> langkah kanan kalau istilah saya <tuk> ini langkah kanan nih bisa bisa dapat kayak gini si ininya juga apa uh, kru di kapal juga hmm. kan mereka udah udah biasa bawa orang mancing hmm. jadi udah nyediain makan pagi, nyediain kopi, hmm. nyediain. Okay, ibu makan so. dulu, bu. ibu ngopi dulu. Kalau di, di kapal, saya nggak berani ngopi. Oke okay, Bu, kalau dari segi gear ya, tadi kan ibu bilang bahwa ibu pakai <coughs> lensa 300 ya kan ya? Yeah, ha -ha. Yeah. Nah, selain lensa 300 itu, ibu pakai lensa apa ya? Kalau kan? harian, hmm. harian itu biasanya kita bawa lensa medium kayak hmm. gini ya. Ini kan sekarang, sekarang saya bawa 2470 itu lensa hmm. medium saya. <coughs> Uh, yang yang biasa kita bawa dua body hmm. lensa satu lensa wide satu lensa panjang dua tujuh puluh dua ratus itu udah standar setiap hari kita bawa hmm. uh, dan biasanya juga saya bawa kalau perlu banget saya bawa yang lensa wide empat belas dua It, jadi kalau saya bawa 300 itu special occasion. Hmm, uh -uh. Memang untuk yang Memang untuk yang sangat hmm. uh, yang sangat khusus karena nomor satu agak nggak ringkas kan agak iya, berat agak ya. berat ya dan hmm. itu memang khusus untuk memotret sesuatu yang sangat sangat spesial. Hmm. Tapi dengan karena udah pengalaman sebelumnya hmm. sebelumnya udah pengalaman kalau tiga kalau bawa 300 ratus tuh men menolong banget hmm. karena kalau kita motret di uh, laut hmm. seperti Fata Morgana Hmm. Jadi 200 lensa 200 itu kadang-kadang enggak cukup. Enggak hmm. cukup. Fokusnya itu sepertinya nipu gitu loh. Hmm. Seperti fokus tapi nggak fokus. Apalagi kalau yang harus di crop. Iya, yeah, iya. Yeah, uh, yeah. kan sayang kan. Yeah, betul, uh, sayang. Betul, betul. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus buat saya ya, hmm. kalau prinsip saya nggak apa-apa saya repot sedikit. Hmm. Bawa lensa itu juga saya bawa drone, hmm. jadi saya repot nggak apa-apa, toh yang bawa bukan saya, yang bawa kapal, yang bawa yeah. mobil mm -hmm. gitu kan Asalkan apa, perlengkapan itu mm -hmm. lengkap, saya bawa semua okay. yang diperlukan mm -hmm. Oke, okay, jadi teman-teman uh, jadi kita udah uh, tahu nih untuk gearnya uh, Mbak Ade sendiri bawa lensa 300 untuk yang jauh ya Mbak Ade ya Untuk jaga-jaga kalau misalkan ada objek yang jauh bisa langsung dapat dan memang uh, di Nikon sendiri udah ada uh, kamera yang uh, waterproof juga ya sebenarnya. Jadi hmm. pas di laut juga aman ya tentunya Mbak Ade, ya Saya nggak pakai yang waterproof. Yang mana yang waterproof? Yang maksudnya ini kan ada water sealnya juga sebenarnya. Oh sebenernya. water seal, iya. Tapi by the way nggak akan saya kenain air, <laughs> apalagi air laut ya. Karena <laughs> ya, korosif betul. soalnya. Hmm, Itu hmm. juga kalau keluar dari um, motret di laut juga saya harus bersihkan dengan. Hmm, uh, ya. Jadi memang ada treatmentnya ya. tersendiri. Karena ya. korosif kan, <laughs> sayang. Betul betul sekali. <laughs> Oke uh, teman-teman semua uh, tadi udah Mbak Ade sebutin nih ada banyak banget yang harus dipersiapkan menjadi jurnalis fotografi ya memang tantangannya di lapangan tuh sangat jurnalis besar putin. sekali ya Mbak Ade ya Nah uh, buat teman-teman mungkin uh, penasaran juga nih uh, kita kan mau ini Mbak Ade uh, jadwal kita hari ini okay. adalah kita akan melakukan sedikit image review mm -hmm. nih buat teman-teman yang sudah submit di Instagram fotonya mungkin eh uh, pengen tahu nih uh, dari sisi pandang Mbak Ade ini fotonya seperti apa gitu okay. ada mungkin uh. Uh, sarannya atau seperti apa nanti kita bisa lihat uh, kita mau langsung aja buat lihat foto yang di IG ya mungkin di foto pertama boleh oh ya yeah. ini ya mm -hmm. foto uh... nah ini dia sudah tampil yeah. foto pertama ini dari Nugraha Wildan Achli nah ini ada foto wedding nih Mbak Ade nih yeah. <laughs> mungkin Mbak Ade bisa kasih komentar Ya, untuk okay. fotonya silakan. Uh, kalau dari ekspresinya pas ya uh, dapat mm. senyum. Cuma kalau saya yang motret saya akan motret di depan si pengantinnya, jadi nggak dapat samping. oh gitu Karena pengantin perempuan nggak kelihatan. Mm -hmm. Cuma untuk menceritakan uh, secara secara apa general, mm. uh, itu kan masa pandemik ada yang pakai masker, mm -hmm. terus Uh, bahwa orang itu bahagia gitu, gampang menggunakan, memotret sekarang dengan menggunakan uh, gadget mereka, hmm. itu udah kelihatan. Jadi ada kamera, ada ada uh, handphone, motret, hmm. tangannya, terus uh, pengantinnya Oke okay. Sebenarnya foto ini udah bagus, udah bagus banget, hmm. karena menceritakan orang menggunakan gadget untuk, hmm. untuk merekam Jadi, apa uh, fotografi itu sebenarnya udah bukan bukan satu hal yang eksklusif everyone can take picture okay. ya nggak <laughs> ya, kayaknya sesuai dengan judulnya ya <laughs> mungkin ini kalau dari sisi jurnalis bisa ya mbak de bisa bisa uh, ya bisa uh, cuma mungkin kalau saya yang motret mungkin saya tunggu sedikit yang pengantin perempuan itu bisa agak noleh ke agak ke, ke kamera, kamera kita atau oh, kita okay. yang yang bergerak mm, uh, kita yang mm. bergerak si fotografer yang bergerak cari angle-nya mm, uh, okay. mungkin agak ke depannya sedikit uh. Uh. ya mungkin karena ini si laki-lakinya ngadep ke agak menghadap ke kamera ya, ya. <laughs> uh, tapi ekspresi yang cowok itu yang bikin foto-fotonya jadi hidup ya oh uh. iya, iya. Betul, betul betul terus apa gestur orang yang motret dengan handphone itu menceritakan bahwa semua orang udah bisa motret. Sekarang hmm. semua orang bisa menggunakan gadgetnya untuk ngambil foto. Hmm. Udah cukup menceritakan. Ya sesuai hmm. dengan judulnya, everyone yeah. can take the picture. Mungkin kanannya potong dikit ya hmm. untuk komposisi oh, di, iya. di belakang punggung pengantin perempuan. Oh, oke, okay, uh, ya itu ada saya beberapa ini ya. Ada space yang kita hmm. tidak perlukan, jadi space kosong, hmm. kosong uh, sedikit aja itu. Potong sedikit di itu garis kursi itu aja kalau saya ya mas okay. <laughs> kalau saya yang motret <laughs> oke okay, lanjut ke foto berikutnya foto kedua wah wah ini, ini agak amat, wayang bums, ya iya. oh. ini dari Chandra Diantara yeah. nah, judulnya Dalang Cilik Dalang Cilik iya, iya. Ha -ha. boleh dikomentari mbak Ade bagus ya. ya dari sisi pencahayaan sama komposisi sudah cukup hmm. uh, cukup sih sudah cukup bercerita cukup bagus uh, ya cukup cerita bagus cahayanya pun sudah pas ya eksposurnya ke... bagus hmm. komposisinya ha -ha. Oke, okay. oke okay, ini sudah cukup bagus. Jadi uh, Mas Chandra ini udah dan dapat udah, ekspresi juga. <laughs> iya. uh -uh. Kayaknya udah sering moto juga nih Mas Chandra. <laughs> ya. <Yeah. laughs> oke, okay, mungkin selanjutnya. Selanjutnya oke, okay. human interest Ada ya. Ada dari si Angeline judulnya menanti rejeki. Wah ini ada puisinya juga sebenarnya. Oke, okay. wow, puisinya dia sendiri atau Puja nggak? Eh, uh, kayaknya punya dia sendiri. Oh, sih punya dia sendiri. <laughs> Tapi kita komentarin fotonya oh. deh. <laughs> ini fotonya sih uh, seperti street fotografi ya Mbak De ya ya gimana uh -uh. interest ya uh -uh. tapi coba mungkin mbak Ade bisa itu jualan apa? mencari rezekinya nggak kelihatan oh, banget oh ini nggak kelihatan sih nggak yang kelihatan sih, nah ya. itu dia soalnya judulnya hmm. mencari rezeki tapi aktivitas dan apa uh, pesan yang mau disampaikan tuh kurang keluar ya yeah. uh, uh, mungkin pekerjaannya apa nggak kelihatan iya, ya iya nomor satu jadi hmm. jadi elemen di dalam hmm. fotonya itu kurang bercerita hmm. kalau saya mau ini saya akan cari dia misalnya jualan apa mungkin dia jualan barang bekas misal ya hmm. atau hmm. dia jualan apa itu harus dikelihat di, di, ditampilkan okay. berikut juga dengan dengan dia hmm. kalau saya motret mungkin saya akan cari atau tunggu dia tidur atau dia hmm. tanpa kelelahan itu lebih menarik lebih menarik lebih menunjukkan human interest si human interest hmm. orang bekerja mencari rezeki sampai kecapean sampai kelelahan hmm. tapi barangnya tetap harus di, dijajakan Betul. berarti hmm. tetap perlu ada ornamen yang dia jual tuh apa gitu yang menjelaskan <laughs> itu ya Ya uh, hmm. elemen Elemennya yang menceritakan gitu. foto ter pesan foto tersebut, hmm. uh. tapi hmm. boleh di dieksplor lagi kalau motret seperti ini si Angelin ya hmm. uh, uh, angle-nya. Jadi kalau kita kalau kita motret memang si fotografer itu harus kaya angle, harus hmm. rajin cari angle, hmm. uh, uh, nggak nggak boleh puas dengan satu angle aja. Kalau ini dia misalnya motretnya vertikal, hmm. terus mungkin dia coba dengan horizontal, menunjukkan apa pekerjaannya. Hmm. Apa misalnya dia eh uh, uh, tambal ban misalnya hmm. ditunjukkan elemen tambal bannya hmm. misalnya seperti itu jadi jadi lebih okay. bercerita tanpa ada penjelasan orang udah tahu oh dia hmm. jual apa misalnya jual sock breaker hmm. atau karena ornamennya ada di situ atau pembuat kunci kuncinya hmm. ada di situ hmm. terus dianya tertidur hmm. jadi kalau kita hunting ini kan kita hunting itu kan memang harus sabar Mas Jamal hmm. Hunting yeah. ya, namanya juga hunting betul, ya. Ke orang mancing kan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Kalau belum dapat ikan belum berhenti. Nah yeah. ini istilahnya kita belum dapat foto yang bercerita yang kuat, nggak mm. boleh berhenti. iya, 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 iya. Cari terus angle-nya, mm. cari terus dan dan harus banyak motret ketika harus banyak angle ketika kita review di laptop kita sendiri mm. di di komputer kita sendiri kita lihat tuh kita bisa apa? Uh, uh, auto korek tuh. Hmm. Wah harusnya saya ngambilnya ke sini dikit ya. Aturannya hmm. saya ngambilnya yang itu ya. Ini jadi kurang rasa kurang puas itu harus muncul harus hmm, timbul. Okay, nah. Sepertinya ini nggak uh, beda jauh dengan jurnalis ya. Karena jurnalis juga kan berhubungan ya, dengan momen ya. Bangga. Uh. <laughs> tapi memotret itu kan memang kita menyampaikan pesan kan. Hmm. Menyampaikan pesan. Even hanya hanya still life kan hmm. kita ada pesan. Walaupun hanya misalnya sebuah apel hmm. yang kita potret tapi si fotografer ingin mengatakan perasaannya dengan hmm. dengan still life apple tadi jadi mungkin lightingnya hmm. dibikin dibikin apa side lighting hmm. atau dibikin rim dibikin jangan front lighting hmm. jadi dia harus harus ceritakan perasaannya hmm. dan orang yang melihat tuh uh, akan bisa nangkap gitu hmm. loh okay, ya saya saya. jadi <laughs> apa yang difoto uh, bisa yang audiensnya bisa lihat bahwa tujuan dari Bisa menangkap apa, ya pesannya, hmm. uh. Oke, jadi untuk foto ini sebenarnya udah lumayan karena kalau saya lihat ini kayaknya dia candid ya ada ada framing sedikit ini nih. Iya. Yeah. Uh, uh, jadi memang uh, selain orangnya harus ada ornamen yang menunjukkan kesempurnaan dari foto itu sendiri. Jadi ini mungkin harus ditambahkan dari ornamen si orang ini ngapain gitu ya. Yeah, elemennya ya. ya. Nah, ya elemen mungkin angle-nya ya. bisa hmm. di di Mm -hmm. digali lagi oh. explore namanya eksplorasi <laughs> Oke okay, uh, kita ke foto berikutnya ya ini dari yoga dari Mas yoga ya Iya uh, uh, Mas yoga ini dia ngasih foto makanan ya atau di Resto ini mungkin ini kayaknya street food loh ini di aman ya? loh dia motornya di Jordania mm, bener kan? gitu di aman Jordania kalau lihat dari mukanya bukan muka orang Indonesia. Iya yes, sih, yes, seperti. Nah. Ya. Dan saya per, sempat lihat, sempat review. Hmm? Kalau nggak salah dia motretnya di street food di situ. Jadi hmm. kalau kita di berada di kota lu, di bukan kota kita atau hmm? bukan negara kita, seolah-olah kita tuh kayak turis yang everything new. Semua hmm. tuh pasti menarik kan? Iya yeah, iya yeah, nah, betul betul. Semuanya pasti menarik. Hmm. Jadi kalau kalau bisa jalan-jalan sampai sejauh itu, fotonya bisa harusnya lebih menarik lagi. Harus hmm. harus lebih hidup, harus hmm. lebih. Uh, Frame-nya juga jangan tanggung. Mm -hmm. Kalau saya yang motret mungkin saya lebih suka pakai horizontal ya untuk menceritakan. Ini kan ada tiga foto dis disatukan Betul. ya yeah. horizontal. Terus kita menceritakan uh, jadi atmosfernya juga diambil gitu loh. Hmm. Bahwa ini bukan di Jakarta, bahwa ini bukan di oh, di Tanah Abang misalnya, bukan di di Jalan Sabang. Hmm bahwa ini di suatu tempat yang sangat spesial, hmm. ya enggak Itu kan hmm. sebenarnya sangat spesial tuh yeah, masakannya yeah. apa, hmm. makanannya apa. Jadi mungkin selain menunjukkan makanannya, lokasi juga perlu dikasih tahu. Atmosfernya, ya? iya, ha, ha, kan nuansanya lokasi. sayang kan? Yeah, nah, yeah, belum yeah. lagi itu banyak lampu-lampu di belakangnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau saya motret ya yeah. ada ada tiga hal. Yang pertama itu adalah exposure. Hmm. Yang kedua komposisinya, hmm. ya komposisinya. Terus yang ketiga itu angle. Hmm. Nah jadi di ketiga ini kombinasi eksposurnya udah jelas kita nggak bisa motret kalau nggak ada cahaya Betul. pasti itu hmm. jadi jadi setting kamera kita tuh sudah sudah harus kita atur hmm. apakah kita mau motret yang uh, available light yang natu, natural hmm. atau kita mau bikin yang yang nuansanya itu yang agak-agak uh, kayak misterius gitu okay. misalnya atau uh, um, mungkin speednya lebih lambat supaya lampu-lampu hmm. di belakangnya itu masuk hmm. nuansanya dapat nah terus kalau komposisi udah jelas kan mau vertikal horizontal hmm. buang space yang nggak perlu hmm. buang space yang nggak perlu itu termasuk uh, Bu. itu banget karena uh, cropping itu sebaiknya kita lakukan di kamera ketika kita motret bukan hmm. ketika kita uh, ngedit hmm. ngedit itu sedikit aja hmm -hmm. Sedikit sekali, jadi kalau fotografer yang udah terlatih, dia langsung cropping hmm. sen dengan sendirinya, yaitu zooming. Itu hmm. lensanya yang di-zooming, misalnya 2470 atau tujuh hmm. puluh atau dianya yang maju atau mundur, hmm. gitu loh, sesuai dengan, ada ada meja yang ngalangin di depan, hmm. cari angle hmm. maju atau mundur. Jadi okay. misalnya terlalu banyak langit tapi langitnya putih hmm. bukannya awan yang cantik atau warna biru hmm. kan mengganggu. Hmm. Jadi itu harus di cropping, harus dibuang. Nah, foto seperti ini kalau saya yang motret saya maunya uh, horizontal, terus boleh aja vertikal tapi memperlihatkan dia di mana dan hmm. dan lebih banyak menceritakan suasana di sekitarnya. Oke. Okay. Jadi selain makanan, ada juga uh, atmosfer yang... Iya, hmm. menceritakan tempatnya itu. Karena Betul. itu kan tempat yang menarik tuh. Hmm. Uh, uh, kalau motret dari belakang, itu kan ada yang dari samping dan belakang ya. Hmm. Itu itu spesial banget. Motret punggung itu bisa bagus banget kalau kita tuh tahu apa yang kita mau potret. Hmm. Hmm. Seperti ada tuh saya motret dari punggung ketika hmm. di rumah sakit uh, uh, COVID. Hmm. Karena di punggungnya itu ada tulisan tetap oh gitu. kami tetap strong hmm. ah, gitu gitu kan ada ada pesan gitu loh hmm. di punggungnya, di punggungnya. Tapi bisa juga kita motret memang dari punggung, tapi ada streamlight, terus ada hmm. aktivitas, hmm. ada uh, pencahayaan di sekitarnya yang membuat hmm. foto itu bertenaga tanpa harus memperlihatkan ekspresi wajah hmm. orang hmm. uh, subjek kita. Hmm. Ha -ha. Jadi nggak hmm. selalu memang nggak selalu harus dari depan, hmm. tidak dari pung foto punggung pun bisa bagus. Hmm. Ha -ha. Oke, berarti uh, yang paling penting adalah poin yang ingin ditonjolkan di, ya. di foto itu ya, walaupun dari belakang Ini gitu. Ini ya. fotografernya masih di sana nggak ya? Kalau masih di sana, kita kasih PR <laughs> supaya motret lebih banyak lagi. Oh gitu ya, iya. jadi lebih banyak <laughs> stok kan, foto ya? Stock, iya, oh, betul, cakep betul. kan? Tempat yang baru. Coba mm -mm. aja kalau kita ke tempat yang baru kan, semuanya kelihatan menarik ya nggak? Mm -mm. Semuanya kelihatan menarik. Mm -mm. Nah. Interes banget ya soalnya. Oh, oh, dan semua yang menarik itu harus kita pindahkan mm -mm. dengan dengan uh, lewat gambar via, lewat kamera kita, hmm. teknologi ini yang memindahkan hmm. jadi mata yang menangkap, terus diterjemahkan oleh kamera kita uh, jari kita ngeklik, tapi sebenarnya mind dan heart kita itu yang bekerja hmm. kan mata melihat, terus oh oke okay, sebenarnya ini adalah tentang budaya street food hmm. uh, ada di mana-mana, tapi kalau di aman tuh seperti ini karena di Thailand kan beda banget makanannya, hmm. ada exotic food hmm. ini di situ seperti apa mungkin jadi kayak gitu. Mungkin juga ada yang pakai pakaian, daerah, pakai pakaian apa hmm. budaya daerah gitu hmm. ya. Oke, okay, lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini wow, ini termasuk jurnalis juga nih, kayaknya dia banyak banget nih mendokumentasikan suatu keja kejadian ini dari siapa ya? Maaf, agak kecil ini kecil banget. <laughs> Oke <Okay, laughs> mungkin langsung aja kita kita bahas fotonya uh, bahas ya. Fotonya. Uh, bahas Mbak fotonya. Pendapat Mbak Ade gimana nih ini ada beberapa foto uh, yang dia uh, upload di, ke kita. Apa ini dermaga ya kayaknya di dermaga ada jembatan ada mm -hmm. ada apa namanya kapal. Mm -hmm. uh -uh. Ka kalau saya lihat dari komposisi pencahayaan mm -hmm. uh, angle. Kalau dia mau bikin cuman satu lembar foto, hmm. one picture can tell everything. Hmm. Jadi dia nggak perlu kalau di jurnalistik terus kita tuh cuma satu foto karena halaman nggak banyak untuk print hmm. ya, untuk print hmm. halaman nggak banyak. Nah bagaimana memotret satu lembar aja hmm. tapi menceritakan semuanya, menceritakan pesan. Nah, hmm. ya itu penting hmm. banget. Itu penting banget, <laughs> Jadi yang pertama kita menyesuaikan dengan layout ya, layout hmm. di media print. Ini saya nggak hmm. bicara tentang uh, online yang hmm. bisa menampung puluhan foto, hmm. puluhan okay. foto. Even puluhan foto, fotonya juga harus bagus kan. Hmm. Ha -ha nah kalau media print dia cuma punya sa satu halaman hmm. itu pun rebutan dengan dengan yang lain hmm. dengan tulisan hmm. dengan foto-foto yang lain kalau seperti ini kan seperti uh, metro ya tulisan metro atau uh, ekonomi halamannya hmm. halaman ekonomi atau halaman hmm. metro jadi nomor satu kalau layout-nya le mereka lebih cocok mungkin horizontal hmm. vertikal itu uh, jarang sekali boleh aja mau vertikal kalau memang memang harus vertikal gitu hmm. kayak misalnya motret satu orang berdiri pemain tenis vertikal hmm. atau horizontal vertikal juga bagus hmm. horizontal juga bagus tapi kalau seperti ini mungkin uh, horizontal kayaknya ya hmm. lebih lebih pas jari yang horizontal. ini vertikal semua ya motretnya Uh, Bener gak? Itu kan satu, dua, tiga, Michi empat nih, ya. Itu tujuh foto yang disatukan hmm. Semuanya vertikal hmm. Dari segi variasi angle uh, harus ditambah hmm. Jadi kita gak boleh motret Vertikal terus motretnya Atau hmm. horizontal terus hmm. Harus kaya dong angle-nya hmm. Vertikal ada, horizontal ada Horizontal hmm. banyak gitu Angle-nya juga banyak ke kanan ke kiri Bikin angle itu uh, udah kayak orang nge-gym lah istilahnya. <laughs> Jadi pindah-pindah pindah Pindah-pindah, belum lagi badannya kan <laughs> naik turun, naik <laughs> turun kayak orang latihan, kayak orang olahraga <laughs> ya. Iya, iya, iya. Makanya kalau fotografer masih di lapangan hmm. biasanya masih kurus. <laughs> kalau udah jadi editor udah agak gendut dikit. <laughs> Latihannya beda ya, Bu. <laughs> kalau saya hobinya jadi jadi fotografer terus. <laughs> nah, nah, jadi kalau hmm. motret kayak gini terus satu lagi hmm. selain komposisi cahaya. Oh iya. Nah, hmm. kalau memang bisa, kalau jurnalis ya, kalau memang jurnalis kita nggak bisa milih waktu. Kapanpun mm. momen itulah pada saat itulah kita memotret. Mm. Tapi kalau hunting mm. kita bisa memilih waktu. Mm -hmm. Pilihlah uh, apa namanya golden light, golden time. Yeah. Pada saat cahaya masih uh, lembut, mm. uh, cantik pagi hari misalnya side lighting. Mm. Ka posisi apa kondisi-kondisi kayak gini kan kapal mau jalan pagi hari jam-jam tujuh -jam hmm. lewat atau setengah tujuh itu kadang-kadang tuh masih ada kabut hmm. itu kan bikin foto lebih berenergi hmm. lebih indah gitu loh kalau hmm. kalau kita hunting hmm. maksudnya kalau kita melatih fotografi kita kecuali kalau dia seorang jurnalis yang memang momennya Kapan aja mereka hmm. harus dapat ya? Ka Kalau kita jurnalis juga kita nggak bisa menghindari kadang-kadang foto -kadang jam satu siang. Hmm. <laughs> Jadi teori fotografi itu nggak semuanya bisa kita masuk kita pakai hmm. karena yang, yang utama adalah mengejar momen. Hmm. Hmm -hmm. hmm. Kalau untuk uh, ceritanya sendiri hmm. Mbak Ade ini dari foto-foto yang ada ini. Iya. Yeah. Ini gimana Mbak Ade? Apakah pesannya sudah tersampaikan atau? Ini aktivitas apa nih? Ekonomi uh, uh, pekerja? Kayaknya sih ini pekerja sih ngebahas ya ada, ada ada captionnya bisa digedein oh. mas ya nanti kita coba ini sih ada beberapa kegiatan sih sebenarnya sih hmm, ini <laughs> sebenarnya ya, kalau misalnya uh, ya ini dia nah oke okay. oh oh ya ini tentang menceritakan tentang seseorang nih the man who does more than he's paid nah ini The man would does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Oh begitu, jadi <laughs> memang tentang gandus Palembang. Hmm. Jadi, memang oh Palembang sungai mesti ya mungkin ya. Iya, <tis> ekonomi ya sebenarnya hmm. pengen menceritakan itu. Kalau berarti kan Walker ya hmm. menceritakan tentang pekerja. Hmm, Kalau saya yang motret mungkin saya lebih, lebih ngambil pertama saya motretnya horizontal. Katakanlah saya cuma mau ngambil satu frame, saya hmm. cuma perlu satu one frame, tell everything. Saya akan motret horizontal, terus saya akan motret kegiatan ketika dia bekerja, hmm. menurunkan barang atau memasukkan barang, kelihatan hmm. aktif. Terus hmm. saya akan memilih, kalau saya boleh milih waktu, hmm. saya akan memilih di jam yang lightingnya bagus. Hmm. Tapi itu udah udah ini ya, uh, pilihan momen, pilihan apa yang mau dipotret subjeknya hmm. udah bagus. Hmm. Tinggal kalau boleh ini apa lebih explore lagi mungkin secara komposisinya komposisi ya, terutama yeah. jangan vertikal semua atau mm. jangan horizontal semua menyesuaikan dengan kondisi uh, subjeknya oke okay. oke okay, kita lanjut ke foto berikutnya nah ini dari Niko Abdillah judulnya adalah motret siluet mm -hmm. gitu dan refleksi ya fotonya yeah, cantik ya bagus mm -hmm. ya secara konsep bagus ya? konsep <laughs> bagus eksekusinya juga juga bagus eksekusinya juga bagus kalau misalnya mau dicetak terus memang ini motretnya pakai apa uh, kamera slr dibesarkan nggak pecah hmm. bi mungkin bisa dikontraskan lagi tuh digelapkan dan dikontraskan hmm. uh, ini yang editingnya ya tapi kalau motretnya udah bagus uh, saya lihat Uh, dia nggak kehilangan uh, apa namanya subjeknya nggak kehilangan sudut pengambilan nggak hmm. ada yang terpotong yeah. utuh ya utuh, utuh. kalau andai dia potong itu membuat uh, fotonya nggak sempurna tapi hmm. dia dapatnya utuh uh, apa lingkaran lingkarannya hmm. Ini dimensinya pas banget sih mbak dimensinya dia. pas banget yeah. uh, dan tidak tidak ada kelebihan hmm. space uh. hmm. Hmm. sudah cakep udah bagus Oke okay, buat uh -uh. Mas Niko Abdillah ini fotonya udah udah bagus lah ya pokoknya. Ini di apa di mana sih cari ininya? Uh, lokasinya nggak ada sih. Tapi backgroundnya tuh ini ya uh, kayak kayak kita kalau mau di refleksinya dari mana tuh air atau? Kayaknya lantai ini bu. Lantai ya. Uh, lantai di atasnya ini ada. Cakep seperti lantai keram. Berarti antisipatif dia antisipasi hmm. banget tuh Oke okay. okay, next ke foto berikutnya. Nah ini nah, ada ini dari kegiatan. Abdul Hadi. Judulnya yeah. loading. Loading, ya. Iya. Nah okay. ini ibu bisa ceritakan, uh, yeah. mungkin bisa tanggapi nih gimana? Ya yeah, sesuai ya loading. Terus ceritanya mereka uh, angkat barang, keluar masukkan barang, oke, okay, sudah sudah pas dan itu di situ ada ada color yang dia bisa mainkan, kuning, merah, biru. Wah itu cantik hmm. banget. Coba itu itu kepotong nggak sih? Nggak ya? Oke. Okay. Enggak, enggak kepotong ini kalau yeah. uh -uh. kalau saya yang edit mungkin saya uh, croppingnya lebih ketat lebih hmm. ketat kiri saya buang dikit kanan saya buang dikit atas juga saya buang dikit sampai ke batas ke tiang hmm. uh -uh. bawah saya pertahankan mungkin naik naik sedikit jadi warna itu colornya bagus banget tuh hmm. kuning hija uh, kuning merah biru di situ hmm. ada semua dan untuk menceritakan kegiatannya uh. supaya lebih strong, hmm. jadi uh, croppingnya yang saya perketat. Hmm. Kalau saya cropping kanan kiri atas bawah itu sedikit, jadi fotonya itu lebih lebih kuat. Okay. Uh, kalau kegiatan aktivitas fotonya udah bagus banget. Bagus Barang syaratnya. ketika lagi dilempar, hmm. dilempar tangan menjulur, tangan menangkap, hmm. udah pas. Hmm. Warnanya juga udah. Judulnya juga bagus cantik, uh, pas loading. Hmm. Uh. Oke okay, buat Mas Abdul Hadi ini. Kayaknya uh, bukan Jakarta ya? Uh, bukan, bukan Sunda Kelapa ya. Kita nggak punya biru, <laughs> langit biru seperti itu. <laughs> kecuali awal-awal ya? ini, awal awal PSBB dulu. <laughs> awal PSBB bener -bener. iya, awal-awal <laughs> ya, itu betul, betul. beberapa kali. Uh, apa Langit Jakarta itu biru. Hmm. Oke, Mas Abdul, uh, fotonya sudah cukup bagus tadi. Mungkin uh, masukan dari Mbak Ade tentang crop ya tadi ya. Iya, berarti ternah. komposisi ya. Hmm. Kalau cropping, hmm. oke, okay, kita ke foto berikutnya. Ya, foto ini, panggung ya? Ya, foto panggung dari Syahmanda Shahmanda. Uh, uh, Friday Gig Showcase. Yeah. Yeah. Blok, M -blok ya. Yeah. M-block ya? Ini mainnya. Hmm. Oke, okay, silakan, Baide, uh, di komentari ini untuk fotonya. Uh -uh. Ini pas banget nih, Syahmanda motretnya, uh, cahayanya, ya nuansanya terus subjeknya yang ada di tengah itu menceritakan orang lagi uh, perform, nyanyi dan pas pas banget hmm. uh, baik ekspresi maupun gesture. terus komposisi menempatkan orangnya hmm. uh, saya suka banget nih waktu kemarin review saya suka dengan foto dia ngirim beberapa tapi foto ini yang paling saya saya suka saya hmm. pilih untuk di apa kalau ini pas semua nih mas dari cahayanya juga hmm. ka, ka, potret potret panggung itu menarik loh Sen menyenangkan dan hmm. uh, apa kita harus lebih sabar karena kalau kita nggak sabar mukanya si penyanyi itu kadang-kadang gelap Hmm. cahaya sekitar dapat, ambiensnya dapat hmm. karena fotonya sudah pasti panggung udah pasti hmm. bagus kan pencahayaannya. Tapi kan panggungnya itu berubah terus tuh, sebentar biru, sebentar merah, hmm. sebentar itu. Hmm. Betul, dan betul. dan ketika penyanyinya bergerak itu bisa 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 gelap mukanya kalau hmm. fotografernya enggak hati-hati yang harusnya diceritakan si mukanya penyanyinya harusnya dapat cahaya hmm. jadi gelap. Tapi ini Samanda bisa ya. bisa Selain itu seperti ini pakai uh, mirror juga ya, cermin ya, karena ada efek uh, lampu di bawahnya ini dan pinggirnya ini. Efek mirror ya? Iya. Yeah. Yeah. Ini yeah. Cain, uh, bagus sekali yeah. sih ini kalau yeah. saya lihat sih. <laughs> saya pernah motret di M-Block, hmm? saya pernah motret di M-Block waktu itu ada acara dari kedutaan Perancis hmm? uh, dan ininya juga bagus sekali apa lampunya itu bagus banget hmm, uh -uh. emang tata lightingnya bagus ya uh -uh, lightingnya bagus hmm. tapi mungkin berbeda-beda ya hmm. lighting yang, yang megang lighting ya atau saya saya juga nggak tahu tapi kalau kita mau panggung memang kita fotografer harus harus apa namanya nggak boleh langsung puas cepat puas gitu loh hmm. banyak sekali sudut yang bisa kita explore, hmm. jangan sampai kita uh, kita mendapatkan foto yang biasa padahal kan foto panggung itu picture is there istilahnya hmm ya nggak kita foto seperti apa aja harusnya bagus. Oke untuk Syahmada ini fotonya sudah bagus sekali ya Mbak Ade ya. Nah kita lanjut ke foto berikutnya. Nah ini ada kumpulan foto ini wah ini menarik sekali nih dari Mas. saya pendek Capa ya. Apa ini dari siapa ini? Aku Dewi Wid. Oke Wiwit mm, Cewek. Sepertinya perempuan ya aku dewiwit ah ini dia nih aku dewiwit dari Taman Berantas Kediri hmm. gitu Wah ini uh, kayaknya seperti uh, dari satu kegiatan dia foto suatu cerita, cerita nih Iya yeah, uh, 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 kayak labuh SI. bumi. Nah, ini kegiatannya labuh bumi ini Bu nah silakan mungkin uh, Ibu komentari ini fotonya eh yeah. uh udah ini ya dia udah dapet ya udah udah memotret hampir semuanya yang mewakili terus ada nomor satu kalau kita ke lapangan biasanya hmm. seorang jurnalis atau fotografer yang rajin memotret dia harus punya tiga angle dasar okay. tiga uh, apa uh, basic yang pertama itu general view Hmm. tuh si wid udah punya tuh general view yang ya, kiri nomor yang satu ada ya, Bu. Ah, ada tulisannya labu bumi hmm. ada tulisan ada performance-nya, ada hmm. penontonnya uh, di situ kita lihat itu aja udah tahu oh kegiatannya itu hmm. kayak semacam festival gitu kan yeah, yeah, yeah. terus tanpa ada caption juga oh labu bumi ininya, hmm. ke apa festival ke kegiatannya acaranya hmm. terus dia juga punya uh, yang kedua kita punya harus punya medium okay. medium uh -uh, hmm. medium seperti yang foto ketiga, ya, foto ketiga, Aa, ini foto ya. ketiga itu hmm. kan udah bercerita hmm. uh, medium shot, dan dia punya di detail foto yang kedua. Jadi, okay. sudah lengkap, ya. Kalau saya ke lapangan, tuh, hmm. tiga itu saya harus punya general view, hmm. harus punya medium shot, harus punya detail juga, harus punya. Okay. Karena sayang, kalau kita pergi ke satu hmm. acara, satu tempat, terus kita tuh cuma motret rata-rata uh, air cuma motret setinggi badan kita, cuma motret apa yang dilihat oleh mata kita. Hmm. Mata kita kan cuma lensa 50 mili. Yeah. Kita kan memotret dengan lensa 24, 14, hmm. 70, 200, hmm. 185. Hmm. Kita harus memfungsikan lensa kan. Hmm. Jadi jangan memfungsikan mata. Kalau mata 50 mili cuma segini aja terus kita memotret. Hmm. Kalau cuma pakai 50 mili. Hmm. Tapi kita juga memotret dengan lensa yang uh, tele misalnya mm. atau harus mendekat ngambil detail seperti mm. itu orang rebutan ngambil kalau nggak salah yang diceritakan itu juga tempatnya itu ya mm. uh, apa istilahnya dia dia sebut tuh piringnya itu yang oh, terbuat iya, iya. dari daun itu mm -hmm. itu yang dia ceritakan di dalam ini di dalam budaya ini mm -hmm. yang menarik di sini dan itu sampai apa ada juga kejadian-kejadian di bawahnya yeah, <laughs> orang iya. sampai rebutan sampai hal-hal mm. yang mengantisipasi apa yang terjadi kalau ada orang rame berebut sesuatu kej kejadiannya bisa seperti itu jadi antisipasi. Mm -hmm. okay. Bagus ya udah udah mm -hmm. lumayan. Mm -hmm. Jadi dari untuk esai pendek ketiga uh, cara tadi ya, ada ibu bilang ambil fotonya secara mm -hmm. general, ada yang general medium, view ya general view terus medium shot sama, medium detail, ya. sama mm -hmm. detail itu nggak nggak boleh lupa. Mm -hmm. Nah, kalau boleh tahu Mbak De uh, dari tiga uh, mm -hmm. tadi itu uh, bisa diambil kapan aja selama acara atau uh, acak gitu misalkan dari awal nggak nggak harus urutan dari awal tapi bisa dari tengah ngambil ah saya di tengah ambil yang general seperti itu atau gimana acak ya bisa dari mana aja bisa gitu. dari mana aja kan kita makanya kalau jurnalis kita biasakan bawa dua lens dua kamera kan mm -hmm. jadi nggak perlu lagi kita uh, apa ganti lensanya mm -hmm. karena uh, buka lensa di lapangan itu kan resiko kotor, masuk Betul. debu segala macam dan kecepatan, hmm. kepraktisan juga. Yang paling penting uh, itu si Bu, jadi ya. begitu kita perlu perlu ketika mata ini melihat hmm. something uh, untuk tele. Hmm. Lensa tele 7200 yang main. Hmm. Ketika mata kita menangkap sesuatu yang medium shot atau hmm. general view Uh, lensa yang wide lens kita hmm. Atau medium shot yang kita pakai okay, uh. Jadi yeah. kapan membuatnya itu Kapan mata kita menangkap hmm. Hmm. Tapi secara umum ketika kita pulang Dari peristiwa me meliput Momen peristiwa tersebut kita hmm. punya semua Kita hmm. punya semua Dan detail-detail itu kenapa kita perlu Ketika mungkin uh, Kita cuma perlu menceritakan Uh, apa namanya misalnya di dalam sebuah demonstrasi mm -hmm. uh, oh mereka me menceritakan dengan tulisan-tulisan ini tulisan-tulisan mm -hmm. tulisan ini sesuai dengan tulisan uh, pesan yang disampaikan oleh si penulis kita mm -hmm. misalnya writernya penulisnya koresponden mm -hmm. atau reporternya kita punya tulisan seperti itu mm -hmm. atau uh, apa peristiwa per peristiwa yang diceritakan mm -hmm. jadi ada uh, makanya saya bilang fotografer di lapangan mereka harus punya uh, Uh, jiwa observasi hmm. selalu mengamati, hmm. selalu melihat gitu loh. Jangan sampai kelewat, karena hmm. datang ke sana untuk merekam, kan? Betul. Untuk merekam dan untuk meliput. Hmm. Uh, setelah selesai, ya, kalau misalnya uh, kelewat itu kan sayang. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa yang nggak uh, terduga, nggak <laughs> oh, terduga, iya, betul -betul. Ah, sering tuh kadang-kadang hmm. di dalam demonstrasi atau hmm. di dalam peristiwa-peristiwa yang banyak yang nggak terduga yang kita nggak bisa uh, gerak cepat karena kita nggak antisipasi hmm. nah. dengan gear yang kita bawa mungkin ya salah satunya untuk mempercepat ya hmm. gear yang kita bawa itu sudah hmm. hmm. standar lah ya apalagi untuk acara seperti lagu bumi dan, ini ya dan paham gearnya hmm. oh iya pasti Pah paham gearnya kadang kadang-kadang kalau uh, ada fotografer mungkin yang nggak jarang istilahnya jarang main ya jarang hmm. ngeliput, jar jarang hunting hmm. Uh, kurang paham dengan gearnya nya terus enggak uh, biasa ngecek kalau motret asal motret aja tahu-tahu hmm. ternyata tadi malah motret motret uh, night performance hmm, hmm. asalnya 1600 3000 hmm. motretnya siang hari nggak diganti lagi. Jadi kita Maksud. juga harus rajin rajin motret, rajin-rajin hmm. rajin apa namanya ngecek gitu hmm. loh. Ngecek setiap frame yang kita potret itu juga dicek dan kameranya juga dicek hmm. otomatis. Tahu-tahu naruh di speed 1/15 yang kita potret harusnya 1 103 1/300 hmm, kan hmm. momennya jadi nggak pas, nggak dapat Oke buat uh, foto dari aku de wiwit tadi sudah cukup bagus ya karena sudah ada semua komposisi yang diperlukan, ceritanya pun sudah tersampaikan. Nah ini sudah cukup bagus lanjut ke foto berikutnya, ini ada dari Mas Hadianto 02. Stasiun apa? Tanyung Stasiun Priuk Tanjung ya? Priuk. Oh. Iya. Uh -uh. Nah ini gimana komentarnya? Siluet nah, ya. Uh -uh. uh -uh. siluet. Iya, uh, kreatif sih, motret yang nggak biasa. Uh -uh. Jadi dapat siluet, uh, dapat apa namanya? Uh, masih ada suasana pandemik. Hmm. Iya karena kelihatan dari masker-masker ini ya Masker-maskernya -masker um. uh. Ini kayaknya ada dua kereta ya yang satu kereta Antara kereta dengan kereta ya uh, Antara kereta dengan kereta betul Gerbong-gerbong hmm, ya Cargo uh -uh. dan kereta KRL sepertinya ini Iya yeah, oke okay. Makanya apa namanya lingkarannya itu nggak bisa dia atur lingkaran persis Oh iya uh, uh, hmm. Karena itu posisi ini ya Posisi Ya, udah cukup bagus. Ya, udah cukup bercerita. Hmm. Tapi, kalau saya, saya pengen dapat sebelah kanan itu, kasih lebar sedikit, lebih lebar lagi. Jadi, heeh, hmm. uh -uh. tapi udah, udah dapat sih. Udah, dia pengen bercerita tentang suasana atau kegiatan di stasiun Tanjung Priuk, hmm. tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara siluet. Betul, enggak mudah loh, motret siluet. Iya, <laughs> yeah, yeah. motret siluet enggak mudah. Hmm. Kalau uh, ini kan dia masih bisa dapat ambience-nya. Tadi Mas Jamal bisa nangkap itu gerbong, mm -hmm. kan? Terus masih ada warna hijau maskernya, Betul. jadi nggak completely siluet mm -hmm. hitam semua, nggak mm -hmm. kelihatan apa-apa, hanya kelihatan apa potongan mm. bentuk seperti itu aja, tapi masih bisa jadi, benar-benar menggambarkan keadaan sekarang. Mungkin ya, ya. Uh -huh. kayaknya boleh juga nih. Kita hunting ke situ. <laughs> mungkin nanti Mas Adianto bisa bantu kita kasih spotnya. Nih. Spotnya udah ketahuan, ketahuan ya. Uh -huh. <laughs> Oke, okay, Mas Adianto, fotonya udah bagus. Uh -huh. Mungkin kita ke foto berikutnya. Oke okay, ya. Oh, ada yang bertanya nih. Sepertinya. Oh boleh. Uh -huh. Nah, ini ada Mas dari Mas Bayu Yulian Maulana. Oke. Okay menarik pembahasannya. Lalu bagaimana cara pendekatan dengan subjek foto agar lebih mudah dalam proses pembuatan foto cerita? Hmm, oh, dia nanya esai nih. Hmm, foto hmm. <laughs> pembuatan foto cerita, uh, pembuatan foto cerita. Kalau saya nangkapnya dia, na dia nanya esai, benar nggak Menarik pembahasannya. Hmm. Bagaimana cara pendekatan dengan subjek foto agar mudah dalam proses pembuatan foto cerita? Oh, dengan subjeknya. Mungkin pendekatan secara secara ini ya. Uh, bagaimana kalau misalkan foto approaching ya? Oh. Ini sebenarnya Soalnya. sih sama ya, hmm. sama. Uh, mung mungkin kalau misalnya pemotret baru agak-agak takut motret, hmm. deketin orang atau misalnya takut takut dimarahin atau takut orangnya nolak nggak mau difoto, takut orangnya kaget hmm. misalnya. Hmm. Jadi nomor satu memang kalau kita motret subjek yang subjeknya itu human orang. Hmm. Ha, ha, Aa, hmm. uh, kalau nah, kalau ya, kita mau orang jadi hmm. uh, saya potong mungkin ini uh, yang bertanya ini adalah yang foto food tadi, Mbak Ade. Yang motret food tadi. Ya. Yeah. Oh. Uh, mungkin dia mungkin pengen bertanya gimana ah, <laughs> uh. gimana cara supaya subjeknya ini lebih mudah dari foto mungkin ya. I see. Oke. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Okay. Ini sebenarnya kalau foto jurnalis sudah biasa ya nah. kita jadi itu approaching. Bagaimana hmm. kita mendek apa pendekatan kita kepada subjek supaya kita tuh diterima hmm. kalau fotonya kalau peristiwanya itu peristiwa biasa nggak ada problem biasanya okay. yang yang problem itu peristiwanya konflik atau peristiwanya uh, hostile hmm. bermusuhan itu ada problem oh iya betul-betul jadi kita tapi secara jelas secara apa namanya uh, general hmm. nomor satu itu kita harus memahami tentang psikologi Hmm. Psikologi orang lain, atau hmm. psikologi menghadapi beberapa orang, hmm. dan kita harus paham tentang bagaimana approaching tentang pendekatan. Hmm. Ya, yang gampangnya, ya, Mas, hmm? uh, datang dengan tersenyum atau datang dengan mengucapkan salam. Ya, oh, iya. atau, atau misalnya tam, kalau bukan candid, jadi hmm. kita memang ngobrol dulu hmm. sampai dia terbiasa Pak, Bu ini apa ya? Ini apa? Hmm. Sampai dia terbiasa dengan kehadiran kita, hmm. uh, baru kita memotret hmm. Tapi memotretnya juga tidak perlu kita setting supaya natural Oh seperti gak, itu gak perlu kita suruh-suruh seperti apa, supaya natural Jadi kalau hunting tuh memang take your time, nggak bisa gak bisa buru-buru <laughs> 7 menit harus selesai, 10 menit harus tapi nikmati gitu loh nikmati hmm. kita hunting datang jadi memang memang kalau mau diterima dengan baik ya kita juga harus menunjukkan gestur yang bersahabat hmm. supaya dia terbiasa dengan kamera kita dengan keberadaan kamera kita kecuali hmm. kalau kita mau Candid kalau kita nggak mau sekarang dia akan bergerak dia selesai dengan dengan momen seperti itu misalnya hmm. orang tidur ada tuh foto saya ditampilkan tadi kayaknya hmm. uh, apa namanya Mungkin dia habis mabok tadi malam terus dia tidur di pink, di kursi trotoar. Hmm. Masih ada botol minumannya, masih hmm. ada sandalnya, sandal jepitnya juga juga berbeda warna. Itu hmm. saya motret segera tanpa harus pendekatan ke dia, harus <laughs> bangunkan dia karena kalau dia bangun udah selesai. Yeah. Momen itu udah hilang. Hmm. Dan nah, kebetulan momennya dapat ya, Bu. <laughs> dapat, harus dapat. Jadi yeah. kita secepat mungkin keluarkan kamera, motret dulu bikin hmm. komposisi yang bagus, motret dulu kalau misalnya dia bangun kita perlu bicara atau enggak. Hmm. Nah, kalau misalnya uh, subjek yang kita dekati memang dia sedang beraktivitas seperti mm. penjual makanan tadi mm. ya jadi mungkin tunggu-tunggu atau bag, pada saat yang menarik bagaimana kita membuat komposisinya dan cahayanya mm. tadi jadi sebuah foto sebenarnya bukan hanya ekspresi mukanya tapi mm. ambience ya tadi kan ada tiga hal mm. uh, eksposur mm. komposisi, terus angle mm lalu ditambah ekspresi dari hmm. foto supaya foto itu berjiwa, okay. ditambah juga kan karena tadi udah kita bahas exposure, exposure seperti apa sih yang bisa bisa bikin foto itu menarik? Hmm. Mungkin dia harus low speed, mungkin dia harus uh, very hmm. low speed, ya extreme extreme light, mungkin juga dengan biasa-biasa aja. Hmm. Uh -uh. Uh, jadi fotografer juga harus feel, harus merasakan hmm. yang seperti apa. Nah kalau dia tanya tentang pendekatan tadi. Uh, mungkin harus saja bicara atau mm -hmm. minimal senyum gitu loh mm -hmm. supaya dia menerima kita dan biasa dengan keberadaan okay. si fotografer dan kuncinya tuh fotografernya harus sabar <laughs> kunci fotografernya yeah, yeah, yeah. yang harus sabar melihat kembali momen yang tadi udah terlewat mm. atau ketika kita datang kan dia udah udah tahu mau difoto mm. yang nggak enaknya nih pengalaman saya setiap mau difoto mereka udah mulai bergaya jadi oh, udah gitu. gak ada lagi fotonya Jadi nggak natural bergaya. ya Bu Udah gak ada lagi naturalnya Padahal mm -hmm. saya memotret menceritakan seperti yang natural Akhirnya mm -hmm. tunggu dulu dia sampai selesai ber udah, 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 udah bergayanya udah selesai Baru mm -hmm. saya memotret yang sewajarnya yang natural oh. Jadi nanti walaupun misalnya Misalnya ketika kita sudah uh, welcoming dengan senyum yeah. atau mungkin salam mm -hmm. uh, Yang lawan bicara kita malah bergaya yeah. Kita tetap bisa bicara dulu mungkin gitu ya supaya cooling down gitu ya, ya. tunggu tunggu lagi suasananya suasana <laughs> supaya dia sampai sampai terbiasa lagi dengan keberadaan fotografer hmm, ah -ah. Yes, 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 yes. Yeah. memang motret itu kuncinya <laughs> harus sabar mm -hmm. hunting itu loh yang namanya hunting mm -hmm. itu ya ya sabar mencari momennya mm -hmm. dan harus dinikmati Hmm. Apalagi berinteraksi dengan orang lain ya bu. Berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi dengan kamera kita sendiri. Oh iya betul betul betul. Kayaknya emang perlu sejiwa sama kameranya nih jadinya ketika yeah. tahu udah langsung foto udah siap gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ya sepertinya sudah habis sesi kita hari ini. Jadi buat teman-teman uh, terima kasih banyak yang sudah live bersama kita di YouTube channel kita di Nikon Indonesia Official. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang pengen fotonya direview, tetap pantengin sosial medianya kita. Nanti kita akan kasih tahu hashtagnya di Instagram. Nah, uh, kita akan coba untuk terus mengadakan acara seperti ini. Buat teman-teman jangan lupa ya tetap pantengin di sosial medianya Nikon. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang mungkin uh, kelewat atau mungkin belum daftar di NPC, nah masih ada kesempatan buat ikut NPC. Uh, terus pantengin di sosial medianya kita sampai sini mungkin ya Mbak Ade. Uh, okay. Pertemuan kita pada sesi kali ini kedepannya akan kita jadwalkan untuk foto review berikutnya gitu. Ya terima kasih banyak Mbak terima Ade kasih, atas Mas waktu Jamal. dan kesempatannya. <laughs> Buat teman-teman Nikon -teman jangan lupa kalau misalkan ada komentar ada pertanyaan boleh kalian komen di uh, baris komentar ya silahkan nanti mungkin ada masukan juga mau foto seperti apa misalkan mau. Uh, Kalau kali ini kan jurnalis kita mbak De ya, mungkin hmm, ada tema, ya, betul. Temanya. Mungkin ada tema tertentu yang teman-teman mau angkat, nah boleh silahkan kalian komentar gitu. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua. Dengan demikian acara ini saya tutup. Jangan lupa, yuk tetap motret dan tetap Nikon. Bu, terima kasih.